Kesempatan itu ada di setiap saat untuk kamu yang memiliki harapan. Banyak orang pasrah dengan hidup ini karena mereka merasa momennya sudah berlalu. Ah, sudah tidak ada kesempatan lagi. Sudah tidak sehebat dulu lagi. Sudah selesai, katanya. Kali ini aku bilang kepada kalian, tidak pernah ada kata terlambat untuk membuat versi terbaikmu. Kenapa? Karena sukses itu tergantung dari pikiranmu. Mau sukses seperti apa, kamu bebas menentukannya, asalkan kamu bisa mengendalikan pikiranmu. Asalkan kamu yakin akan kemampuanmu, apa yang kamu inginkan bisa ada dalam genggamanmu. Mungkin kamu pernah jatuh, mungkin kamu pernah kalah, tapi percayakah kamu, nasib akan berubah. Percayakah kamu, kesempatan masih terbuka. Jadi, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada tenaga, raihlah cita-cita dan harapanmu. Memang, terkadang kita memiliki rasa takut. Takut kalah lagi, takut sedih lagi, takut kecewa lagi. Tapi, kamu harus tahu, orang berani itu bukannya tidak punya rasa takut. Berani itu, walaupun kamu takut sekalipun, kamu tetap berani mencoba. Tekad dan harapanmu harus lebih besar dari ketakutanmu. Tidak ada kata terlambat untuk mencoba lagi. Tidak ada kata terlambat untuk berjuang lagi. Tidak ada kata terlambat untuk berharap lagi. Dan tidak ada kata terlambat untuk bermimpi lagi. Buatlah keputusan dan lakukan perubahan. Miliki komitmen yang kuat dan tunjukkan. Berjuanglah terus sampai titik darah penghabisan.